Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni. Selamat berjumpa kembali bersama Akang Dimas dalam acara Seni Kehidupan. Nah, kali ini teh akan menceritakan bagaimana sebuah alasan atau bahasa kerennya motivasi yang bisa mewujudkan sebuah cita-cita atau keinginan. Begini ceritanya. Pada sebuah pasar malam, di panggung ada sebuah panggung dan panitia mengumumkan bahwa barang siapa bisa mengangkat beban ini maka akan mendapat hadiah Rp100.000. Penonton sangat ramai sekali ingin menyaksikan siapa yang kuat mengangkat beban tersebut. Ada seorang peserta naik ke atas panggung dan kelihatannya orang tersebut orang berada dan badannya kelihatannya kuat. Dia berusaha mengangkat sekuat tenaga tetapi tidak berhasil, gagal. Akhirnya peserta tersebut turun. Dan ada lagi peserta naik lagi, badannya tegap juga, sangat kuat, tetapi gagal lagi. Pada akhirnya, ada seorang ibu tua renta yang sangat kurus sekali, dia naik ke atas pentas. Dengan sangat terheran-heran, para penonton bingung. Apakah ibu tersebut bisa mengangkat beban berat itu? Sedangkan para lelaki yang kuat saja tidak bisa mengangkat beban tersebut. Akhirnya, ibu tersebut berdoa kepada Tuhan supaya memudahkan. Akhirnya ibu tersebut bisa mengangkat beban tersebut. Akhirnya penonton semua bersorak-sorai, kagum-kagum melihat ibu tersebut. Dan akhirnya panitia mengasih hadiah Rp100.000. Dengan sangat penasaran, panitia tersebut bertanya kepada ibu. Maaf bu, ibu kan kurus dan sudah agak kelihatan tua. Kenapa ibu sanggup mengangkat beban tersebut? Akhirnya ibunya angkat bicara. Begini tuan, beban tersebut adalah sangat ringan dibanding anak-anak saya yang pada belum makan. Ternyata ibu tersebut mempunyai alasan yang sangat kuat. Anak-anak yang tinggal di rumah belum makan dan uang hadiah tersebut itu bisa membuat untuk makan anak-anaknya. Disitulah kekuatan ibunya dan dengan bantuan Tuhan ibu itu tersebut sanggup mengangkat beban tersebut. Sedangkan yang lelaki kuat mereka orang ada. Apa artinya 100.000 bagi mereka? Dia tidak mempunyai alasan yang kuat dibanding ibu tersebut untuk makan kedua anaknya yang di rumah belum bisa makan. Begitulah teman-teman semua. Di situ kisahnya adalah bagaimana sebuah alasan dapat mewujudkan apa yang kita inginkan. Ibu tersebut mungkin alasannya kuat.